أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buku Masalah Muafiq dan Masbuk, muka surat 4, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 4, baris ke-6 daripada atas. Macam mana Hak Rumi, muka surat yang sama, baris yang sama. Ha? Siapa pakai Rumi? Dan sabdanya lagi tu, Rumi sama, muka surat 4, baris yang ke-6 daripada atas. Sama je Rumi. Sama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Tapi ditulis tu dalam tau. Ha? Dalam. Rumi pun tulis dalam juga. Ha? Rumi. Dalam. Jumpa dah kita pak. Ha? Ha? Rumi dah. Hak Jawi, hak Jawi baru. Hak Jawi baru dalam. Ha, dia dang lah. Hak Jawi tu dalam, hak saya pun hak Jawi juga ni dalam. Jadi hak Rumi tu dan. Ha, nak comel ni dan lah. Dan sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Maksudnya batasan pemisahan antara seseorang itu dengan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Jadi batasan seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Hak ni pembicaraan kedudukan sembahyang di dalam Islam, yang mana mendirikan sembahyang adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua, mendirikan sembahyang. Jadi sekarang ni bicara kedudukan sembahyang di dalam Islam, dalam agama kita. Kemudian akan pergi kepada bicara hukum solat berjamaah. Hukum solat berjamaah, fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunnatul muakkadah ke, ada hukum solat berjemaah. Selesai bicara hukum solat berjemaah, barulah pergi kepada tajuk kitabnya adalah Muafiq dan Masbuk. Di awal ni cerita berkaitan dengan kedudukan sembahyang dalam Islam. Didatangkan hadis yang pertama, hadis yang kedua. Oh, ni hadis yang ketiga ni. Ni hadis yang ketiga, membicarakan kedudukan sembahyang dalam Islam. Jadi batasan pemisahan antara seseorang itu dengan kufur ialah tinggalkan sembahyang. Dari keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang ke atas setiap individu Muslim
merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan untung rugi nasibnya nasib setiap individu Muslim di alam akhirah bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyang. Apa yang disusun di dalam buku Masalah Muafiq Masbuk ni, ni kita maklumlah dah ayat dalam buku ni. Dari keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang ke atas setiap individu Muslim merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ke kita dengar tu baru tahu kena sembahyang yang paling besar dak kita tahu belaka kan? Kita tahu belaka sebab rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang. Adapun mengucap dua kalimah syahadah atas orang yang bukan Islam yang nak masuk Islam. Yang kita ni Islam yang kita warisi daripada ibu bapa, Islam kita bukan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Islam kitanya dipanggil taba'an li abawai, ikut ibu bapa. Itu panggil Islam yang diwarisi, Islam yang dipusakai. Bukan gitu ayat dia panggil. Kenapa warisi, kenapa pusakai? Sebab mak ayah kita Islam, kita anak otomatik Islam. Bukan bermula dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bermula dengan mengucap dua kalimah syahadah ni, orang bukan Islam, nung. Dia nak masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Kita ni Islam yang kita waris sedikit berapa. Mengucap Islam kita bukan bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah. Jadi dalam rukun Islam kalau bagi kita kau, paling besarnya apa? Mendirikan sembahyang. Lihat buku ni kata ni. Tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung pula. Malahan. Malahan untung rugi nasibnya. Nasib setiap individu Muslim ni. Di alam akhirah bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Untuk nasib kita ni di alam akhirah bermula daripada barzah. Alam akhirah kitanya bermula daripada barzah. Alam akhirah dia lepas kha tu ada ya. Akhirah kalau lepas kha tak ada ya, alam akhirah. Dipanjang betul hamzah tu. Ni lepas kha dia tau. Rumi dah. Rumi akhirat gitu je. Rumi mana Rumi? A-K-H-I gitu tau. R-A-T. Ni. Tengok jawi tu. Lepas kha ada ya. Akhirah. Kalau lepas kha terus kepada ra tak ada ya. Akhirah. Akhirah ataupun akhirah. Kita lepas kha dia. Alam kita nak panjang alif hamzah semacam. Sebab biasanya akhirah biasanya. Ini dak ni akhirah. Apa dia akhirah? Akhirah ni kesudahan. Akhirlah akhir. Akhir tu kesudahanlah. Bila kau alam kesudahan? Dia kesudahan alam ni umumnya dengan tiup sangkakala yang pertama lah. Ada ni. Itu secara umum. Alam hari kesudahan bagi seseorang adalah akhirat kita lah. Kiamat kita lah. Mati. Bermulalah alam akhirah dengan bermulanya alam barzah.
ialah kita ni nama banyak. Akhirat ada, kiamat ada. Kiamat. Akhirat, kiamat. Patiah kita? Yaumiddin. Dia ada ratuh nama hari akhirat ni. Patiah kita kan? Maliki Yaumiddin kan? Yaumiddin patiah kitanya. Dia panggil Yaumul Jazak. Hari pembalasan. Ya belakalah tu. Kiamah kita dua lah dah. Hari akhirat dengan hari kiamat. Cuma kita ni kalau sebut hari kiamat, kalau kita lah sebut hari kiamat, kita faham ke apa? Kita kalau sebut kata hari kiamat, kita faham apa? Tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Itu hari kiamat. Bukan kita? Qiyamah maksud dia apa? Qiyamah maksud berdiri. Qiyam. Rukun qiyam. Kan rukun qiyam kan? Apa dia qiyam? Berdiri. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Qiyam tu berdiri. Qiyamah tu berdiri lah. Tiup sangka kalian pertama, dihancurkan langit dan bumi. Apa dia berdirinya? Apa dia berdirinya? Dia qiyamah asalnya selepas tiup sangkakala yang kedua, berdiri sekalian hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu dia qiyamah. Itu dia qiyamah asal. Bukan hak tiup sangkakala pertama tau. Kemana asal ni? Macam hari akhirat itulah. Hari akhirat, hari kesudahan. Apa dia hari kesudahan? Alah, hancur langit dan bumi, tak ada hari dah lah. Matahari sudah, ni matahari Allah Ta'ala letak di dalam neraka untuk menambahkan seksaan pada ahli neraka. Berakhir dah. Itu untuk umum, untuk individu dengan matilah. Jadi sama juga dengan kiamat. Sama dengan hari akhirat. Bermula dengan alam barzah. Itu bermula dengan alam barzah. Walaupun ulama ada berbeza pandangan lah. Wal yaumil akhir dalam hadis Nabi tu kan. Antuk minabillah. Hukum iman tu. Engkau beriman dengan Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal yaumil akhiri. Itu lepas kau tak ada ya. Wal yaumil akhiri. Dah hari kesudahan. Hari kesudahan tu ulama berbeza pandangan lah. Ada kata lepas daripada mati seseorang, lepas tiup sangkakala yang pertama, lepas tiup sangkakala yang kedua, ulama berbeza pandangan lah. Tapi setengah pandai kata lepas daripada mati. Alam barzah kita. Sembahyang lah penentuan untuk nasib kita di alam akhirah, di alam barzah. Ini penentuan untuk nasib kita ni. Besarnya, utamanya berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua itu untuk jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu. Sempurna ni. Sempurna rukun, syarat, zahir, batin, sempurna dengan tuntutan-tuntutan sunat di dalam sembahyang, buat comel-comel. Hak rukun, hak syarat, hak rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun. Hak tu tetap dah. Buat dengan sempurna. Buat dengan comel. Nak sempurna macam mana? Ilmu kena mantap. Ilmu kena jelas. Sebab nak buat dengan sempurna. Lah, kalau kita buat kerja dunia, kita nak buat kerja tu sempurna, ilmu kena cukup. Kita nak sembahyang dengan sempurna, ilmu kena kemah. Untuk nasib kita pada hari akhirah ni, menunaikan sembahyang dengan sempurna itu
akan memberi cahaya kepada hati, mendidik jiwa, mengajar seorang itu akan adab-adab perhambaan dan menanamkan di dalam hati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak mengajar seorang akan adab-adab perhambaan, menanam berarti kebesaran Allah Taala ni, ini bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Kekuatan iman masing-masing yang paling besarnya adalah daripada sembahyang. Ni kekuatan ini menanamkan dalam hati kebesaran Allah. Kena masukkan kebesaran Allah. Itu bukan boleh cerita. Kena, kan biasa sebutkan, kena masukkan kebesaran Allah. Nak masuk mana? Nak masuk mana? Nak ambil-ambil, nak pegang-pegang, nak bubuh-bubuh gitu. Macam mana kita nak masukkan kebesaran Allah? Walah di dalam hati kita sudah tertanam daripada budak-budak lagi kebesaran duniawi. Buka mata ni, ingat orang, belajar molek, biar gaji sedap, bohet hidup sedap. Bukan gitu, ditanam daripada budak lagi kebesaran duniawi. Sekarang ni nak menanam dalam hati kebesaran Allah Ta'ala. Hati kita hanya ada satu saja. Hati hanya satu saja. Ma ja'ala li rajulin qalbaini fi jawfi. Tidak dijadikan bagi seseorang dalam hatinya, dalam rongga dalam dia itu, dua hati. Tidak, satu hati saja. Jadi nak menanamkan kebesaran Allah ni bergantung pada keimanan masing-masing. Keimanan masing-masing ni yang paling besarnya adalah datang daripada sembahyang yang sempurna zahir dan batin. Ini bukan cerita. Bahkan imanlah tuntutan yang paling besar sekali. Sembahyang tuntutan yang paling besar hak zahir. Tapi yang paling besar sekali ni apa? Iman tauhid yang paling besar sekali. Barulah pergi kepada hak zahir. Yang paling besar adalah sembahyang. Yang kedua tu puasa ke, zakat ke, haji ke, ulama berbeza pandangan lah. Ada kata puasa yang kedua lepas daripada sembahyang. Sebab puasa bergantung pada kesabaran. Ada sengapan mengatakan yang kedua yang paling besarnya zakat. Puasa ni untuk kita je, zakat untuk orang umum. Padahal ni zakat ni dia manfaat umum. Nombor dua lepas sembahyang zakat. Padahal ni ada pandangan dak lepas sembahyang haji umrah. Sebab haji umrah ni perlu pada kesabaran kerana menggunakan tenaga yang banyak, memerlukan duit yang banyak. Puasa tadi tenaga je, zakat tadi duit je, haji umrah tenaga banyak, duit banyak. Jadi lepas dia sembahyang haji umrah, ulama berbeza pandangan lah. Tapi hak paling besar nombor satunya adalah sembahyang lepas daripada iman. Daripada iman, Nabi SAW bersabda, inna Allah lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi wassalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memfardukan, tidak mewajibkan akan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Tidak ada. Tidak ada kefaduan yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Dua tu. Tauhid nombor satu, iman tu lah. Sembahyang nombor dua. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikati minhum raki'un wa minhum sajid. Nabi kata jikalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang, kalau ada, nescaya Allah Ta'ala akan memfardukan sesuatu tadi
atas malaikah Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada malaikah rokok sembahyang, setengah daripada malaikah sujud sembahyang, dan malaikah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Malaikah pun naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenar melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikah. Mana apa? Malaikah mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah, malaikah sembahyang. Jadi dua ni hak paling besar. Sebab itulah difardu kepada malaikah. Iman nombor satu, itu usuluddin. Sembahyang nombor dua, dia panggil imaduddin, tiang agama. Kita belajar-belajar ni, jangan tinggal sifat 20 bab sembahyang. Jangan tinggal sifat 20 bab sembahyang. Jangan kata bergoh-goh-goh sifat 20, tak ada. Bab sembahyang sebulan sekali. Oh, tu gelak gambar. Sifat 20 kena ada, bab sembahyang kena ada. Jadi sembahyanglah yang paling besar sekali, yang akan mengkuatkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Barulah tertanam dalam hati orang yang sempurna iman akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita bolehlah. Masukkan kebesaran Allah. Masukkan kebesaran Allah. Kita mulakan sembahyang kita dengan Allahu Akbar. Umah-umah terdahulu sembahyang. Waktu yang berbeza, cara yang berbeza. Tetapi memulai sembahyang dengan Allahu Akbar hanyalah sembahyang ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah dahulu tu ada mula sembahyang dengan tasbih, dia masing-masing. Tapi tak ada. Yang memulai sembahyang dengan Allahu Akbar syariah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Apa tu? Nak tanamkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mula berpindah rukun, Allahu Akbar. Berpindah rukun, Allahu Akbar. Hak sami Allahu liman hamidah tu asalnya Allahu Akbar juga. Ke kita dak muskil ke? Berpindah rukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat berpindah pada iktidal, sami Allahu liman hamidah. Mana tu? Jadi lain situ. Sami Allahu liman hamidah. Mendengar oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji akan Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a. Mendengar oleh Allah liman hamidah bagi mereka yang memuji akan Allah. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar oleh Allah. Kenapa? Allah telah menerima. Allah memang mendengar. Tapi mendengar maknanya Allah telah menerima. Bagi mereka yang memuji akan Allah. Siapa yang memuji akan Allah? Di asalnya saya nak baca di Allahu Anhu lah. Itu kelebihan saya nak baca di Allahu Anhu tu. Tak ada? Saya nak baca. Sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil ayat Al-Quran. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika hijrah ke Madinah itulah. Ketika bersembunyi di Gua Sur. Yang mana pihak kafir itu dekat-dekat dah kan. Quran pun menceritakan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanabakallahu anhu ketika berkata oleh Nabi bagi sahabatnya, la tahzan, jangan bimbang, duka citalah, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kami, mana Allah melindungi, Allah akan menolong. Bukan bersama Allah duduk dalam gusuk bertiga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanabakau, bukan. Kalau faham betul-betul bersama, duduk dalam tu lah. Allah
Nabi, macam nama kau? Ha gitu. Ada. Tak faham tak? Mak-ma'iyah bersama-bersamalah. Ni kita duduk bersama dalam majlis ilmu ni. Ha tu bersama makhluk. Bersama Allah Taala atau balik pada huraian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi dalam ayat tu menyebut ketika berkata oleh Nabi bagi sahabatnya. Sahabat ni ijma' Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada ni. Ayat Quran qat'i. Makna ayat Quran pun qat'i juga. Ayat Quran memang qat'i lah. Putus dah. Engkar kafir lah. Makna pun qat'i juga. Sahabat di situ Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Quran yang beritahu. Sesiapa yang engkar Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh kafir lalu. Adapun sesiapa yang engkar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain sebagai sahabat Nabi, berdosa besar tapi tak ada kafir. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat, Quran tak sebut. Apa ada ni? Itu bezanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat yang lain. Sepatu sangka kala yang kedua, dibangkitkan sekalian para-para anbiya. Nabi yang pertamanya. Nabi yang pertama, setengah riwayat menyatakan Nabi Nuh yang kedua. Bila bangkit semua Nabi-Nabi bangkit, manusia yang bukan Nabi, yang pertama-tama dibangkit adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita semayang. Sami Allahu liman hamidah. Telah menerima oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji akal Allah. Mereka di situ, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu asal dia. Sebab masa tu Sayyidina Abu Bakar dilambat sedikit. Kerana dia turut belakang seorang perempuan tua. Ingat ke perempuan tua tu nak pergi masjid? Kena-kena perempuan tua tu Yahudi pergi ke lain lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampai, Nabi sedang rokok. Sayyidina Abu Bakar sebelum tabiat ihram, Sayyidina Abu Bakar kata, alhamdulillah. Sebab apa? Sempat rakaat pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atu alhamdulillah. Allah Taala perintah kepada Nabi supaya jawab sami Allahu liman hamidah. Ha gitu. Tu asal dia lah. Sebelum tu Allahu akbar juga. Sebenarnya Nabi sempat dengan rakaat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat dengan rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi tak boleh iktidal. Sebab ditekang oleh Jibril alaihi salam. Patut sempat rokok dengan Nabi. Kalau kita tak sempat. Tapi ditekang oleh Jibril alaihi salam. Sebab itulah kita tu imam, perasan ada makmum baru masuk dalam sah nak semayang, rokok tu ok sikit. Kan tu imam kan, tasbih rokok, tasbih sujud hanya 3 kali sahaja. Melebihi 3 kali hukumnya makruh. Walaupun seafdal-afdal tasbih rokok sujud 11 kali. Seafdal-afdal tasbih rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan tasbih sujud 11 kali. Itu yang paling afdal. Kerana kita ni tua dah, kita nak mati esok sekarang dah. Apa nak masuk nak mati esok sekarang? Esok satu dah. Sekarang tu apa sekarang? Sekarang tu nanti dah. Kenapa sekarang? Kau macam kita kan? Nantilah, sekarang aku gila. Apa ni? Bukan karang. Karang tu mengarang. Ataupun karam tu. Karang. Kan kata cakap kan? Sekarang aku gila. Sekarang tu maksud apa? Kemudian dok. Karang. Cakap dok karang. Apa dia karang? Sekejap lagi. Sekejap lagi tu karang. Rasa karang ni lambat juga. Dok. Sekejap lagi tu dok karang tu. Karang tu petang ke? Apa? Dok juga dok. Karanglah nanti. Karang. Kau orang muda ni tak ada dah karang ada dah. Ada orang tengah mesti ada. Kita nak mati esok karang.
Nak mati dah kitanya. Ha, bila kita tasbih sebelah kali? Yang paling afdal. Ha? Bila? Semayang malam. Ketika berada di Mekah. Kan Mekah kan fadilat gandaan 100,000 kan? Mekah ada. Rokok tasbih sebelah kali. Semayang sunat ni semayang sunat. Sujud tasbih sebelah kali. Ha. Eh, tasbih sebelah kali tu dah habis lagi. Habis tasbih sebelah kali, sunat pula baca. Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu. Raka'alak apa lagi boleh panjang, dia panjang anggut tu. Kadang ni. Ada bacaan pula terlepas daripada tasbih sebelah kali tu. Sebelah no, bukan tiga. Tiga sekurang-kurang akmal. Faham tak? Sekurang-kurang sempurna. Bukan sesempurna. Bukan sebanyak-banyak. Bukan selebih-lebih. Sekurang-kurang akmal dia panggil. Sekurang-kurang sempurna. Mana kita? Ha, tapi Tok Imam tak boleh. Tok Imam dia tasbih tiga kali sahaja. Rokok sujud. Tapi tiga kali. Lebih tiga kali hukumnya makruh. Lebih tiga kali hukumnya makruh. Tapi kalau Tok Imam sedang rokok, terperasang ada makmum baru masuk, Tok Imam sunat tambah jadi lima kali ke. Biar makmum yang baru masuk tu, Allahu Akbar, dia pun rokok, dapat tamat nina bersama rokok imam, barulah sami Allahu liman hamidah. Sunat. Ambil dia hukum mana? Hukum Jibril AS, kerana Sayyidina Bakar dalam baru masuk dalam sembahyang, Jibril tekang Nabi biar rokok tu lama sikit. Ke mana? Tok Imam rokok lama sikit, makmum dia tengok. Tok Imam, tidaklah. Apa cara kitanya? Orang tunggu dia. Dia, tak apa, kita bukan malah nak tambah satu rakaat. Dia bukan masalah rajin malah tambah satu rakaat. Fadilah berbeza. Rakaat pertama dengan Tok Imam, rakaat kedua dengan Tok Imam, fadilah berbeza. Fadilah 27 juga. Pada ni, dekat-dekat nak salam Tok Imam, kita baru Allahu Akbar pun fadilah 27 juga. Ke macam mana fadilah 27 ni? Tok Imam takbir ihram, makmum pun Allahu Akbar, 27. Tok Imam kat kedua, makmum baru masuk, 27. No, akhir semayang dekat nak salam dah, makmum Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tu tak sempat pun nak duduk ni. 27 juga. Sedap dah, sama. Dia dipanggil apa? Sama kaman la kaifan dipanggil. Sama dipanggil kuantiti, tak sama kualiti. Kan kita? Dia bilangan kuantiti tau. Mutu kualiti yang kita. Sama kaman bilangan kuantiti. La kaifan dia punya kualiti mutu tak sama. Ha, gitu je lah. Jadi 27 sempat kat pertama dengan Tok Imam, dengan kat kedua dengan Tok Imam tak akan sama. Sebab itulah segera takbir tu biar sempat kat pertama dengan Tok Imam. Bukan masalah saya rajin tambah satu rokat. Bukan kira gitu. Sebab nak dapat fadilat yang lebih. Saya pernah ingat tu saya sebutnya. Dia kata kalau kat pertama dengan Tok Imam, 27 duit Amerika, dia kata. Rokat kedua, 27 duit Singapura. Rokat ketiga, dia kata, Malaysia. Lepas tu, 27 Thailand. Lepas tu, 27 Indonesia, dia kata. Jadi, kan Amerika dengan Singapura, maha Amerika. Singapura dengan Malaysia, 27, tiga ganda lah ni tau. Lepas tu kalau 27 kita dengan 27 Thailand, dah sama dia 27 bak. Berapa baru kitanya? Baru RM3 lebih barunya. Hok ngelah sekali tu. Imam tasyah akhir dia punya baru takbir. Allahu Akbar 27 juga. 27 duit Indonesia. Itu kata ayat tunggu saya lah. Bukan kitab tu. Bukan kitab. Tapi nak sebutnya 27 lah. Jadi maknanya biar dapat kad pertama. Takbir cepat-cepat lah. Sebab Tok Imam tunggu kamu tu.
Jangan pula tu imam. Bunyi berdehing tu. Ayah haji tu dah. Mari lambat sombong. Dia tak ada orang lain tu. Oh, kalau dekat-dekat nak rokok orang pertama serih-serih-serih-serih. Bunyi sosak-sosak. Bunyi batuk-batuk ayah haji tu dah. Tasbih dua kali. Sami Allahu liman hamidah. Biar tak ada rokaat ayah haji. Perangan ni. Dia sombong lewat. Jangan buat gitu. Sunat-sunat. Sunat tunggu. Apa? Sebab Jibril AS tekan Nabi. Masa Nabi tengah rokok, Sayyidina Bakar sempat takbir rokok. Tapi sebelum Sayyidina Bakar kata, alhamdulillah, sami Allah liman hamidah. Makna dalam semayang ni, berpindah rukun, Allahu Akbar. Berpindah rukun, Allahu Akbar. Sebab apa? Nak sentiasa tertanam kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, macam mana tertanam kebesaran Allah? Bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Iman ni kuat tak kuat bergantung kepada kedudukan sembahyang kita sendiri. Sebab yang paling besar pahala adalah sembahyang. Kalau kita ni diuji oleh Allah, keimanan kita tidak terselah, kekuatan iman, beriman tu berimanglah, kekuatan tidak terselah, tu kena kira baliklah. Sembahyang kita tu tak sempurna dah tu. Dia kena sempurna zahir dan batin. Hak wajib tetap dah. Syarat rukun tetap dah. Syarat bagi tetap rukun tetap dah. Sempurna dah sunat-sunat. Sempurna dah hak zahir. Sempurna dah hak batin. Pada ni. Dia tandaan kekuatan iman seseorang duduk pada tiga. Sabar, syukur, redha. Sabar, syukur, redha. Pada ni. Dalam hadis kan, al-imanu nisfan. Iman dua bahagian. Nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Setengah bahagian pada syukur, setengah bahagian pada sabar. Sebab kita dalam kehidupan kita ni tak lagi daripada dua. Sama ada qada hulwihi ataupun wa murri. Manis ataupun pahit. Khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murih, Nabi kata. Khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murih. Qada qada Allah ni hak baik iman dan ta'ah. Qada qada Allah. Wa syarih, jahat qada qada Allah. Apa dia jahat? Kufur dan maksiat. Qada qadar Allah. Kapirnya iblis azazi qada qada. Kapirnya syaitan qada qada. Kapirnya jin dan manusia qada qada. Itu perkara jahat. Kufur dan maksiat. Maksiatnya apa? Membunuh, merompak, mencuri, berzina, minum arak, berjudi, qada qada, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Peganganlah. Pegangan tu tetap tu. Tapi ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada hamba sendiri. Haram menyandarkan kejahatan, keburukan, perkara tak baik kepada qada-qada. Haram, tidak beradab. Pegangan ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat, kufur dan maksiat qada-qada. Apa dia qadar? Perbuatan Allah. Qada tu ketentuan azali, tu siap dah. Qadar perbuatan Allah. Saat sekarang, orang kapi, hati dia jadi kapi. Engkar kapinya hati orang kapi tu, Allah yang buat, bukan hati orang kapi yang buat. Nah ni, kita saat sekarang, kita beriman. Beriman ni bukan hati kita buat. Itulah perbuatan Allah. Hati kita makhluk tak berkah. Jadi hati kita percaya akan Allah. Hati kita percaya akan Rasul. Hati kita percaya akan hari akhirah. Itulah qadar perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan perbuatan hati kita. Pegangan kita gitulah. Hati orang kapir. Hati orang kapir tu kapir dengan Allah. Tak percaya dengan Allah dan Rasul. Hati orang kapir tak percaya. Itulah qadar perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan tu pegangan. Hati yang lagi tak tunya. Lari waktu tak ada bahagian lah. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat haji pun tak ada lah. Itu rukun iman yang keenam.
Baik iman dan taat qada qadar, jahat kufur dan maksiat qada qadar. Sekarang ni kena amati molek. Kadang sangat malang. Perkara jahat, kufur dan maksiat tidak diimani sebagai qada qadar. Tutup buku lalu. Itu rukun iman yang keenam. Baik jahat qada qadar. Baik jahat qada qadar. Gitu kan? Ke rukun iman kenang kita macam mana? Baik kodok koda, jahat bukan kodok koda. Ada rukun iman kita? Tak ada. Baik jahat kodok koda. Tapi cuma ayat lama. Untung baik, untung jahat. Daripada kodok koda. Gitu tau. Bukan orang tua. Untung baik, untung jahat. Jahat ni untung ke? Jahat ni untung. Baik untunglah. Jahat untung juga. Masuk neraka jahat ni. Untung masuk neraka. Hebat juga untung masuk neraka. Dahlah untung baik, untung jahat, kodok kodak. Orang tua gitu lah. Orang muda dah ada. Dah orang muda dah. Tak ada dah untung baik, untung jahat dah. Orang dia memang untung baik, untung jahat. Sebab apa dia panggil untung? Di situ bukan untung, bukan. Di situ mana nasib. Nasib. Bukan untung, rugi, bukan nasib. Apa yang berlaku, baik, jahat, kodok, kodak. Itu pegangan kita. Wahulwi wa murih. Hak manih kodok, kodak. Hak pahit pun kodok, kodak. Jadi kita dalam kehidupan, manis satu, pahit satu. Hak manih, tandaan orang tu beriman, syukur. Hak pahit, manih kita fahamlah. Hidup senang, hidup sehat. Tok manis. Hak pahitnya, hidup susah, banyak penyakit. Tu pahit. Padahal ni bukan manis. Gula bukan. Bukan tu, hak tu makanan manis pahit. Mana ni? Mananya? Pahamlah manis pahit tu. Jadi hak pahit, tandaan orang tu beriman, sabar dan redha. Kita macam mana? Allah uji dengan kesenangan, dengan kesihatan. Syukur kita macam mana? Syukur kita macam mana? Kita diuji dengan berpenyakit. Contohnya, sabar kita macam mana? Itu tandaan kekuatan iman. Itu tandaan kekuatan iman. Sahabat radhiyallahu anhum mengaku mereka beriman. Maka Nabi tanyalah, apa tanda kamu beriman? Sahabat menjawab, nashkuru alal kha wa nasbiru alal bala wa narda bimawaqi'il qada. Kami syukur atas kurniaan, kami sabar atas ujian, dan kami redha dengan apa yang berlaku yang datang dari qada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengakui bahawa mereka beriman. Tandaannya syukur, sabar dan redha. Kita macam mana? Kesyukuran kita macam mana? Dengan nikmat yang Tuhan kurnia kepada kita. Kita hitung balik nikmat. Dengan duitnya banyak, dengan sehat, dengan segala-gala ada. Anak pun ada, cucu pun ramai. Kesyukuran kita macam mana? Anak ni nikmat yang besar. Cuba tengok orang yang tak ada rezeki. Macam mana kehidupan mereka? Macam mana mereka tengok orang yang ada anak ni? Allah, dia tak adanya, kurangnya dia. Besarnya nikmat anak cucu. Kesyukuran kita macam mana? Syukur ni, alhamdulillah, semua dah kitanya. Syukur, alhamdulillah, tu sunat. Syukur, syukur ni bukan lisan. Syukur ni sifat mahmudah. Padahal ni, syukur sifat mahmudah. Alhamdulillah itu zikir lisan. Itu lidah. Syukur ni kewajipan. Taat batin dipanggil sifat mahmudah dalam tasawuf. Bukan syukur ni alhamdulillah tu sunat. Jangan faham, alhamdulillah syukur dah tu sunat. Sama jugalah macam orang faham taubah ni perbanyakkan istighfar. Tu dah reti sangat-sangat. Taubah, ta'at batin, sifat mahmudah yang pertama.
Kau dah kita pernah bagi hati. Taat batin. Taubah wajib ijma' ulama. Astaghfirullah zikir lisan. Bukan hati. Astaghfirullah sunat. Bukan wajib. Faham tak ni? Kena faham mula. Jangan tukar. Taubah wajib. Taat batin. Astaghfirullahalazim sunat. Itu dipanggil zikir lidah. Bukan taat hati. Faham tak ni? Jadi syukur-syukur ni taat hati. Bila kita mensyukuri nikmat Allah, kita akan menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak cucu matlamat kita akhirah. Itu baru syukur. Anak cucu tujuan untuk berhibur. Tak ada anak, orang akan tanya. Dulu orang tanya, tak kahwin lagi ke? Tak kahwin lagi ke? Kemudian kahwin dah. Boleh anak tak lagi? Boleh anak tak lagi? Boleh anak. Lega kita. Lepas daripada kata dia orang. Begitu je lah kitanya. Ada anak suka kita sebab terhibur. Tak sunyi. Ada anak, Allah hari tua kita nanti. Ada anak jaga kita. Ada anak, berjaya dunia. Kita hari tua, anak kita akan tanggung kita. Gitu je. Itu panggil syukur. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan adalah untuk mengabdikan diri akan Allah. Faham tak ni? Anak cucu menjadi bekalan akhirah kita. Itu panggil syukur. Setara mana kita syukur? Itu bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Tapi besarnya datang daripada sembahyang. Itu yang paling besar. Hak kekuatan iman. Beriman tetap dah. Bak beriman ni, orang tak semayang pun dia beriman. Orang tak semayang, tak batal iman dia. Orang tak puasa, tak batal iman dia. Tapi iman sangat-sangat lemah. Iman sangat-sangat nipis. Faham tak lemah ni? Boleh reboh bila-bila masa. Faham tak nipis? Boleh bocor bila-bila masa. Tapi kalau tak semayang, tak puasa, tambah pula berjudi, minum arak, maka iman dia batal. Tidak. Ada ni. Jadi bak iman tetap. Nak kuat iman. Kuat iman tu kata yang paling besarnya bergantung kepada menunaikan sembahyang dengan sempurna. Sesempurnanya. Sebab apa? Sembahyang Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Mi'raj. Sembahyanglah satu-satu syariat agama yang terima direct daripada Allah. Syariat lain daripada nabi-nabi terdahulu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam terima melalui Jibril alaihi salam. Sembahyanglah satu-satu syariat yang terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena tunaikan sembahyang dengan sempurna. 7 tahun kita pegang kemah dah anak kita ni. Nabi perintah khas. Murus sabiyah salat, 1. Alimu sabiyah salat, 1. 2 hadis yang berbeza. Suruh oleh kamu akan semayang bila umur 7 tahun. 1 hadis lagi, ajar oleh kamu. Ajar tu susah tu. Kena jom molek. Tu susah. Suruh semayang mudah je. Kita suruh semayang, kita janji pula nak pergi situ sini, lagi mudah. Kalau mudah pula jenis senang, tak payah suruh pun. Suruh mudah. Ajar payah. Jadi 7 tahun tu mula dah. Puasa, puasa tak ada. Puasa Nabi tak suruh pun. Puasa Nabi tak suruh pun. Ada ni. Cuma mazhab Syafi'i dikiaskan puasa atas sembahyang. Bila sembahyang 7 tahun, kita diwajibkan suruh anak kita sembahyang. Puasa pun 7 tahun, wajib kita latih anak kita berpuasa sekadar kemampuan dia. Itu mazhab Syafi'i. Nabi tak sebut. Itu hanya kias sahaja. Kias
suruhan puasa 7 tahun atas suruhan Nabi dalam hadis akan sembahyang 7 tahun. Kias saja. Nabi tak sebut. Sebab tu mazhab Maliki tidak ada. Budak-budak jangan-jangan. Kesian ke budak. 7 tahun, 8 tahun. Sampai ke pucat, muka-muka. Tak payah, tak payah. Tak payah. Itu mazhab Maliki tak payah. Yang nak tekannya, sembahyang. Nak tekan, sembahyang. Faham tak? Bila anak tu sembahyang dengan ilmu, bukan sembahyang adat, bukan sembahyang tradisi. Bila dia balik, orang sembahyang pasti berpuasa. Betul tak? Orang sembahyang pasti berpuasa. Ada tak jumpa dengan orang, oh dia sembahyang standard. Hebat sembahyang dia dengan ilmu. Tapi Ramadan tu sudah agak adil. Dia pun tank puasa. Ada? Ada yang gitu? Ini dia ni sembahyang sungguh, dia sembahyang dengan ilmu. Dia sembahyang dia comel. Comel sembahyang dengan ilmu. Tapi tak boleh nak agak dia ni. Sembahyang je cukup. Ramadan dia ponteng. Ada juga. Orang sembahyang pasti berpuasa. Jadi mazhab Maliki tekang sembahyang je. Anak balik dia akan puasa sendiri. Itu mazhab Maliki. Tapi orang puasa belum tentu sembahyang. Orang puasa belum tentu sembahyang. Ramai orang puasa tapi tak sembahyang. Kedah betul? Puasa cukup sebulan. Apa puasa cukup? Dah nak makan mana? Dapur tak ada, kedai tutup. Kalau masuk kat kedai belakang kan, tiba-tiba kena tangkap, kena masuk ambulans ke apa? Kereta mayat. Kereta mayat. Ambulans. Kena tangkap. Ni kereta mayat tau, dia bubuh tau. Dia buka kereta mayat. Tapi tak ada mayat. Biar ada mayat dalam tu, baru malah sabar. Ambil mayat pun dalam tu. Payah nak makan. Akhirnya dia pun berpuasa. Semayang? Tidak. Ada. Kadang-kadang puasa tak semayang. Siapa ajar? Mak ayah ajar. Balik sekolah letih dah. Tidur orang, tidur, tidur orang, tidur. Zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Dekat-dekat nak maghrib, baru kejut. Lepas tu letih dah dia. Tidur semula. Maghrib tak semayang. Isyak tak semayang. Anak 7 tahun kata dah. Mak ayah didik. Puasa cukup awal air. Ada upah. Ada hadiah. Semayang tak cukup. Tak apa. Ayah mayang lah. Mu letih. Siang kemung. Kebulurang dah. Mu tidur lah. Tidur lah. Tidur. Ni jeng ni ni. Semayang tak ada. Tak ada. Tak ada semayang. Puasa dua pandangan. Kita latih lah kita mazhab Syafi'i. Semayang tak ada. Semayang tak ada 7 tahun ni. Faham tak ni? Kalau budak ni tertinggal solat, kita pergi masjid, dia tidur atas kursi. Ingat ke dia semayang lah. Kita balik masjid, tak semayang. Wajib kita suruh dia qada semayang tu. Tak ada. Qada apa ustaz? Dia tak wajib. Bukan qada. Semayang sah tu tak wajib dah. Semayang tunai tu tak wajib dah. Sebab dia belum mukallaf, dia belum baligh. Yang wajibnya atas kita. Dia tak wajib apa-apa pun. Jadi samalah juga. Dia tak semayang. Wajib atas kita suruh dia kodok. Dari peringatan kerah. Lain kali jangan buat. Kena tegah. Sebab dia 7 tahun. Pukul 10 tahun. Wadribu li ashrin. Nabi perintah pukul. Pukul tu perintah Nabi. Wajib pukul. Tapi pukul yang tidak melukakan. Pukul pengajaran. Budak umur 10 tahun. Yelah, 9 tahun umur yang paling muda baligh. Umur paling muda baligh 9 tahun. Tapi biasa 10 tahun pun belum baligh. Jadi budak umur 10 tahun tak semayang, Nabi suruh pukul. Budak tak baligh lagi. Ha, tengok. Kedudukan semayang. Yelah, umur baligh paling muda 9 tahun tu. Kalau kata 10 tahun tak baligh lagi. Tiba-tiba dia tinggal semayang, Nabi suruh pukul. Pukul apa? Dah berdosa pun kawan tu. Nak cerita semayang. Biar budak ni terlatih dengan semayang, dia baligh, dia tidak meninggalkan semayang. Tapi semayang sebenar. Akidah dia comel kita ajar. Fiqh dia comel semayang kita ajar. Bukan semayang adah, bukan. Semayang ilmu fiqh pun tak ditekankan. Semayang ilmu akidah pun tidak ditekankan. Siapa ke rukun imam pekerja kodok-kodak pun tidak diimani. Tu tak ada benda lah tu.
Waktu tu tak tutup buku waktu. Sakit sekalipun tetap mak ayah wajib pastikan anak semayang. Anak mau 7, 8, 9 tahun. Biasalah. Budak-budak kan. Jatuh basikal ke apa ke. Sakit. Tangan patah. Ha, kena jauh. Berwuduk serta bertayamung sebab di tangan ada pembalut. Kena jauh lah. Allah biarlah dia tak balik lagi. Dia tak wajib lagi. Dia sakit tangan patah, kaki patah. Tak semayang lah orang eh. Ha, ni ajarah karuk lah ke ni. Boleh ajar gitu, anak dia besar nanti, sehat semayang, sakit dok semayang. Ramai mana di hospital tu, hospital. Hospital Terengganu Darul Imam tu. Ramai mana orang tua dok semayang? Bukan ramai mana, ramai sangat. Itu sama je beza, ramai mana dengan ramai sangat. Bukan ramai mana, ramai sangat dok semayang. Jarang sangat sembahyang. Ha, kadang-kadang kupiuh atas kepala pun tak semayang. Ha. Mana kita kena ajar ada budak musakit macam mana pun, tangan patah dua belah, kaki patah dua belah, semayang tetap kamu wajib semayang. Ha, mak ayah kena buat wuduk serta bertayamung, ajar semayang pada masa sakit. Ada ni. Nak cerita pada anak kitanya sembahyang tiang agama. Mu sehat, mu sakit, semayang tak boleh tinggal. Biar tegah gitu. Walaupun tak boleh nak bangun, semayang duduk. Tak boleh nak duduk, semayang mengiring. Tak boleh nak mengiring, semayang melentang. Allah begitu benar budak kan tak balik lagi. Ha, yelah budak tak balik lagi lah ni. Kita nak latih dia. Tapi nak cerita, kedudukan semayang. Siapa gitu benar? Tak ada, tak ada. Ni dok mengatuk sikit. Allah biarlah. Hari Minggu dok sekolah. Bolehlah dia tidur lewat-lewat semalam, boleh bangun lewat-lewat. Semalam tidur kau berapa? Budak tahu dok main telefon. Ya biarkan. Lepas tu pagi esok nak kejutkan subuh, payah. Biarlah ke dia. Kesian ke budak. Hari Minggu lah, dia boleh tidur lewat, main telefon. Dia boleh bangun lewat, tak pergi sekolah. Biarlah, dia tak balik lagi. Yang dia paksa-paksa ke budak tu, apa? Ada hok tukang gitu. Hok tukang gitu, hok mana? Hok kanan ke hok kiri? Dia ada dua situ, kanan sebelah, kiri sebelah. Hok kanan hok mana? Hok lelaki hok. Kiri hok puan. Ke mana hok kanan? Ha? Adalah, antara kanan kiri tu. Hok mana hok bela? Siang ke budak? Tekang punya tekang. Tekang Allah. Pok mu. Bila pok mu semayang? Lepas ni kau mok baru dia semayang. Belum tu dah semayang pun. Oh, dia paksakan anak dia. Oh, kena pula pok. Mok dia cerita sejarah dulu. Tak semayang eh. Semayang tua-tua dah lepas bini dengan dia. Lepas kahwin dengan dia. Kahwin dengan mok tu lah. Barulah semayang eh. Oh kan anak dia duduk mak duduk tekan. Macam budak tu tak balik lagi. Kan biarlah dia tidur. Bagus. Bagus tu. Tak ada, tak ada, tak ada. Siapa suruh tidur lewat? Tak boleh nak bangun. Ambil air satu berdi, siram. Segar lah. Ha, ke mana? Tak ada kuat gitu lho. Ambil spray tu tak apa dah. Dia tak payah sebenarnya. Dia bunyi suara pok je. Okey dah. Tapi masalah dok bela tu lah. Bela tu. Bela pok kerah-kerah. Dia ukit kisah lama. Tak ada, tak ada. 7 tahun, tak ada, tak ada. Tak ada. Sebab apa? 7 sampai 15. Sembahyang kemah. Tapi dengan ilmu lah. Dengan ilmu. Sembahyang yang sempurna dengan ilmu. Kewajipan ibu bapa ajar. Sebab apa? Ni. Kedudukan sembahyang. Tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sembahyang juga. Untung nasib. Untung rugi nasib seseorang di alam akhirah. Bergantung kepada sembahyang. Sembahyanglah yang pertama-tama yang akan ditanya lah pada hari akhirah. Ini bicara bab kedudukan sembahyang dalam Islam. Kena tekan molek bab sembahyang. Kena tekan molek bab sembahyang. Kadang-kadang sekarang ni lewat sikit tak sembahyang dah subuh, takut kena tinggal di bah. Oh tu pun orang-orang belakang tu. Ada yang seumpama tu dah takut tak sempat dengan bah kan. Ha, lagi tinggal subuh buat mudah-mudah je dengan sembahyang. Sebab apa? Agama akan terungkai satu persatu. Akhirnya terungkai
kedudukan sembahyang dalam agama di kalangan orang Islam. Jadi sembahyang jadi remeh-temeh je. Hok tak sembahyang, tak sembahyang lah. Hok sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang dok. Hok sembahyang sangat-sangat ilmu tak peduli. Lebih kuranglah tu. Hok dok sembahyang, satu penyakit. Sembahyang ikut mu, sembahyang dok, satu penyakit. Sembahyang sangat-sangat, tapi ilmu sembahyang kurang dititik beratkan. Oleh itu, setiap Muslim dan Muslimah hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul dan tepat sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang, biar sembahyang betul, tepat sebagaimana diajak oleh Nabi. Sembahyang kita biar betul, biar tepat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak betul tepat inilah ilmu kena kemah molek-molek. Sebab yang ditunjukkan oleh Nabi sembahyang ni semuanya lengkap di dalam kitab-kitab fiqh yang disusung oleh ulama-ulama muktabar warasatul anbiya. Ini bicara kita kena kira lah sembahyang kita macam mana, sembahyang keluarga kita macam mana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akadamin. Wa fahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.